Jom kita terokai 10 tempat makan sedap di Alosta. 1. Zakaria Laksa Teluk Kecai. Resepi laksa turun-temurun ini menjadi kegemaran ramai kerana mereka menggunakan bahan rahsia iaitu sambal kelapa dicampurkan bersama kuah laksa yang dimasak pekat. Mie laksanya pula gebu dan lembut kerana diproses sendiri menggunakan beras. Laksa Ikan Sekok. Apa yang membezakan warung makan ini dengan yang lain adalah kerana bukan sahaja kuah laksanya yang dimasak pekat bersama resepi asli, tetapi anda akan dihidangkan sekali bersama seekor ikan menjadikan laksa ini lain daripada biasa. Tiga, Awi Pulut. Awi Pulut menyediakan hidangan pulut durian yang asli dan lazat. Bukan itu sahaja, pulut mangga di sini turut menjadi hidangan kegemaran ramai. Apa yang lebih digemari adalah buah-buahan tempatan yang digunakan di sini cukup manis dan segar. Empat, Nasi Lemak Haji Ali. Nasi lemak utara ini berbeza dengan yang lain kerana ia merupakan campuran bersama nasi minyak dan dimakan dengan lauk signature mereka iaitu ayam mereka, sotong pedas atau daging roast. Lima, Gulai Tujuh Kawah. Menu istimewa di sini ialah gulai kawah ayam kampung, daging, itik, rusa, kepala ikan dan pelbagai lagi. Menariknya, kesemua lauk pauk boleh anda pilih dihidangkan di dalam kawah untuk mengekalkan keaslian rasanya. Enam, Nasi Lemak Royal Hijau Kuning. Ini merupakan salah satu restoran yang menghidangkan nasi lemak yang lazat dan menjadi kegemaran ramai. Nasinya dimasak sempurna bersama hidangan lauk pauk masakan kandar seperti kari, gulai dan ayam madu, sotong dan telur masin. Roti Canai Cenaru.
Di sini keunikannya roti canai banjir yang dihidangkan bersama dal, kari, sambal tumis, sardinya yang asli dan disempurnakan lagi dengan telur mata yang tentunya membangkitkan selera makan anda sekeluarga. Lapan, Mak Cucu Udang. Resepi warisan turun-temurun membuatkan cucu udangnya menarik perhatian ramai orang menjamu selera di sini. Cucu udangnya digoreng rangup bersama udang besar-besar pada setiap cucu yang anda pesan. Setiap gigitan cucu pastinya sempurna dengan rasa manis bawang dan taugehnya. Sembilan, Kafe Adik Abang. Terdapat pelbagai hidangan makanan dan pastinya anda mesti ramah mata untuk memilih variasi lauk pauk tempatan yang disediakan. Daripada ikan bakar, kambing, daging, ikan, makanan lauk yang dimasak gulai, asam pedas, masak lemak, sambal belacan serta banyak lagi jenis masakan tradisi kegemaran masyarakat setempat. Pilih sajalah mengikut selera anda sendiri. Gulai Ikan Temenung Haji Jamil. Gulai ikan temenung di sini dimasak pekat bersama dengan rempah dan bahan-bahannya yang segar hasil dari resepi warisan turun-temurun keluarga Haji Jamil ini.